Banyumas terkini. Jembatan Marga Sana Jatilawang, Kabupaten Banyumas, ambrol, kondisi terkini dan buka tutup, malam hari tutup total. Eksklusif program Melaku-melaku Mengundesa, like, subscribe, share, dan komen. Longsor akibat hujan deras hari Selasa 18 Oktober 2022 dini hari, Jembatan Marga Sana, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengalami kerusakan yang cukup parah, longsor setengah bahu jalan. Kondisi saat ini, kondisi jalan raya arah Yogyakarta dan arah ke Bandung mengalami lumpuh total, macet total pada siang hari, dan kondisi buka tutup menjadi alternatif arus lalu lintas jalan yang melintas di jalur nasional ini. Masyarakat untuk tidak melewati jalur ini ketika tidak ada kepentingan yang mendesak, sehingga antrian berjam-jam tidak akan terjadi saat akan melintas di alur Jatilawang Jembatan Marga Sana Kabupaten Banyumas. Pekerjaan terus dikebut oleh pekerja proyek untuk memperbaiki jalan raya nasional. 24 jam dikerjakan untuk penyelesaian pekerjaan, dan pada malam hari kondisi jalur ini ditutup total untuk proses pengerjaan perbaikan jalan yang melintas Jembatan Marga Sana Jatilawang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Eksklusif Jurnal Media. Jembatan Marga Sana Tajum 2 ditutup total pengerjaan jembatan lembur. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, program Melaku-melaku Bangun Desa, Jaga Indonesia, like, subscribe, share, dan komen. Melaporkan dari Jembatan Marga Sana Jatilawang, Kabupaten Banyumas.